Tasha. Leh. How are you? How are you? It's really nice to see you. Ini bawa apa sih? Thank you so much for the present. Thank you. Are you leaving now? Oh no, you're not. Iya. Lucu banget. Ini bawa apa sih, Marsha? Ya, ini apa? Ini apa? Ini jualan baru aku. Ini coba jelasin ke kita semuanya. Jadi aku baru buka kayak jualan healthy snacks gitu. Isinya apa? Isinya ada yogurt drink, ada frozen yogurt. Oh, namanya Chiayo. Coba jelasin ke netizen. Iya, ini apa namanya? Tuh, ini frozen yogurt gitu. Ini ada yang kolaborasi aku, tapi aku juga punya tokonya. Oh gitu. Jadi kamu sekarang punya usaha ini ya? Iya dong. Terus jadi kamu pengen aku nyobain ini sekarang? Iya. Sama Daddy juga ya? Iya dong. Cobain. Ini ada apa aja? Yang ini suka ya. Jadi yang ini ada frozen yogurtnya yang peach mango, terus ada juga kayak snacksnya gitu. Jadi ini kalau misalnya Bunda mau nyemil-nyemil cantik, ini kalorinya cuma berapa nih? 169, sedikit banget. Jadi kayak enak banget. Ada yogurt drink. Jadi jualan ya? Aku nggak apa-apa. Ngomongin dong, kan tujuannya ke rumah sini ngapain, ke apartemen sini ngapain? Terus, kita mau ngobrol. Oh iya. Ini yogurt drink, ini aku paling suka yang I'm happy. So good. I'm so happy for you. That's the most important thing. Be happy. Terus sebenarnya soalnya aku baru buka usaha aku tuh baru kayak 1,5 bulan, tapi tuh udah kayak mencapai target terus lebih gitu kan kayaknya seneng banget. Of course, you see how inspiring. Now I want to work more because of you. Tapi kan jadi lebih inspired. No, you inspire me a lot. Honestly. Tapi housework. It's always fun. I got my wife. Once I have my wife, it's always fun. Tapi kan sekarang lagi. Yeah. So being seorang kayak sekarang masa entrepreneur, kita mesti siap untuk segala macam perubahan. Itu aja. Jadi kita adapt cepat dan di follow terus. Karena kita akan bingung sendiri. Iya. Untuk aku juga umurnya pas. Udah ini udah lagi drop, lagi enggak ada ini, terus aku baru buka. Jadi orang-orang tuh kayak imagine nanti kalau udah berbalik, you just grow. Benar-benar. Iya. Jadi sekarang Marsha ini ngapain sih? Jualan apa sih? Aku jualan itu healthy drinks, healthy snacks, pokoknya yang sehat-sehat. Karena kan sekarang lagi masa kayak gini, jadi lebih bagus untuk makan konsumsi yang sehat-sehat. Oh, jadi kamu pikir Daddy sama Bunda nggak sehat gitu? Enggak, maksudnya aku nawarin aja, siapa tahu suka. Ya tuh. Kamu jual di mana, di Instagram? Aku buka di GrabFood. GrabFood. Veteran. Bagus. Sukses ya Marsha ya. Kasih. Nah, ini Marsha mau ngapain? Ma, makan sama Daddy ya. Sebelah sini deh sama Maya, bos sebelah sana deh. Balik deh. Oh. Nah, ini makanannya. Makan yang perlu. Mana yang dari Marsha tadi? This one. Which one? Yeah, this aku, one. Aku dessert. Right, so we'll have your dessert. Perfect. Thank you. I don't know. Ini nasi shirataki sama daging asap. Ini daging asap. Ini pasta, ini kalamari, ada pizza, ada telur ceplok. Ini dari Marsha, This is what you do also? Yeah. Fantastic. Ini apa nih? Healthy sandwich cookies. Yeah. You know, I like things that are healthy. Yeah, tapi itu rasanya kayak unhealthy. Okay, good. That's what I'm looking for. Marsha, we have some beef pizza. Come from our good friends Luca. Luca. Our good chef. And this one is
mushroom and spinach. Alright, come. Banyak ya ini dari apa namanya? Banyak dari mana? Yeah. Makan, Marcia. We are Italian, Indonesian. Yeah. I beg with dinner. You know, I like it with a little bit. How's your parents? Good. They're in town? Iya. Of course in town. Lagi itu rumahku lagi di Rombang lagi karena kemarin banyak rayap gitu, nggak sempat. Kayak ini dia. Lagi ribet nih pokoknya nih. Engkor, itu apa ya, debu-debu gitu. The worst. Makan. Bon appetit. Makan deh, makan. Shirataki. Iya, aku coba deh. Ya kan murah. Heeh, shirataki. Kamu kan enggak makan, kamu kan takut gemuk. Enggak apa-apa. Enggak ada nih. Enggak apa-apa. Takut kurus. Mi. Wah, this is very pedesan. Mana? Which one? You like this? Sekarang ini aku penasaran guys, mau tanya ke Marcia kan dia di sekarang mampir ke tempatnya Daddy Irwan dan aku. Kenapa?